Potret Cipung yang sudah banyak protes karena kesibukan ayahnya, Raffi Ahmad sampai lakukan ini demi keluarga. Ryanza Malik Ahmad kembali menyita perhatian publik dengan tingkahnya. Kali ini dalam sebuah cuplikan video yang diunggah akun Instagram Raffi Nagita 1717, tampak Ryanza sedang protes dengan ayahnya, Raffi Ahmad yang sibuk bekerja. Seperti apa celotehan dan tingkah Cipung? Simak selengkapnya di sini yuk. Cipung sudah mulai protes kalau bapaknya kerja mulu. Gimana nih, tulis akun Raffi Nagita 1717 beberapa waktu lalu. Menanggapi protes dari Ryanza, Raffi Ahmad tertawa. Kemudian ia mengatakan, suatu tindakan yang wajar dari sang anak berlaku demikian. Namanya anak kecil kan, lagi suka kadang kangen ibunya, bapaknya, kakaknya. Kadang gak mau ketemu, kalau dia lagi asyik sendiri. Tapi biar bagaimanapun kami coba ada di dekat dia, kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Rabu, 6 Desember 2023. Sesibuk apapun dirinya, lanjut Raffi, sejatinya ia selalu menyempatkan waktu untuk istri dan anak-anaknya. Jadi, kata Raffi tak benar jika ada anggapan dirinya lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga. Ia sebenarnya berusaha ada waktu saja buat keluarga. Sebisa mungkin. Makanya kalau weekend, sebisa mungkin sama keluarga, tuturnya. Apalagi, kini banyak pekerjaan yang bisa diselesaikannya di rumah. Demi keluarga, Raffi juga setiap menjelang akhir tahun mengurangi jadwal syuting demi keluarga. Sekarang sudah jauh lebih banyak waktu buat istri dan anak. Lebih banyakkan waktu di rumah ngerjain syutingan di rumah. Udah akhir tahun biasanya ngambil acara TV enggak banyak nanti baru kerja lagi awal tahun, tuturnya.